Kembali lagi di channel Info Walid, di mana channel ini membahas mengenai teknik-teknik budidaya burung walet secara gratis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan tentang berapa lama burung walet membuat sarang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng agar notifikasi video terbaru muncul di HP Anda. Dalam membudidayakan burung walet, terkadang kita dibuat penasaran dengan perilaku-perilaku burung yang memiliki liur yang bernilai mahal ini. Maka tidak jarang kita menemui pembudidaya burung walet pemula mengintip dan selalu masuk ke dalam gedung untuk melihat kegiatan burung walet di dalam gedung. Tanpa disadari, cara seperti itu tidak disarankan karena membuat burung walet terganggu. Terkait masalah pertanyaan tentang berapa lama burung walet membuat sarang, berdasarkan pemantauan kami melihat perilaku burung walet lewat CCTV, bahwa burung walet membuat sarang antara 1 bulan hingga 1,5 bulan, sedangkan pada musim kemarau burung walet bisa membuat sarang hingga 2 bulan lamanya. Proses adaptasi burung walet untuk melakukan observasi di dalam gedung bervariasi, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan hingga ditemukan polesan awal. Namun pada kasus beberapa pembudidaya walet mengambil patokan 3 bulan burung walet sudah mulai buat polesan. Hal seperti ini mengacu pada proses pertumbuhan burung walet muda hingga masuk masa produktif. Demikian info mengenai pertanyaan tentang berapa lama burung walet membuat sarang. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya pribadi. Budidaya burung walet bukanlah ilmu baku, silakan bereksperimen di gedung Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar budidaya burung walet, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar video ini. Saya doakan semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan segala bentuk rezeki yang diberikan Allah penuh dengan keberkahan. Amin.